2 minggu lebih, 2 minggu lebih. Pasal duk makan tu kan. Ha, rasa tak penat ni. Gula dalam 5 lebih je, 5, 6, 5, 8 gitu ya. Eloklah. Patut kalau dia nak naik sikit je. Makcik makan hak ni lah okey kata kat dia kan. Dulu memang ada jantung dulu. Lama dah ada jantung dulu. Dia dah dia kolesterol. Kolesterol tinggi. Dia tak boleh nak pam kan. Dia macam dia penat. Dia macam dia pecah peluh. Ha, pecah peluh. Dia penat dalam tau. Bukan penat. Tak. Dia penat dalam. Dia penat. Makan macam jantung kan selalu macam tu kan. Ha. Pasal biasa jantung tu yang boleh tahu. Kadang malam-malam balik-balik meniaga tu kan. Nak basuh lah kain baju kan. Basuh-basuh kain baju. Sekejap angkat-angkat kain baju. Dah tak boleh dah. Tak larat. Dia penat. Kena duduk sandar. Kadang-kadang dia panjang, kadang-kadang dia sekerat. Dia tu lah. Kadang-kadang dia ingat, ya Allah, sampai masa dah kan. Kadang-kadang dia ingat macam tu. Hari tu je. Raya tu je. Makan lah banyak kan. Ha, sampai darah naik 200. Dari dulu seterik. Ingat kita nak makan pagi ni kan. Nak makan lah nasi ke apa kan. Tak dah lebih. Dah tinggal. Penat. Minum air kalau terlampau sedut sangat pun penat. Mula-mula tu memang penat lah. Memang cari ubat rata dah kan. Mana ni nak bagi hilang ni kesihatan ni kan. Kalau pergi hospital dia kata jantung lah dulu ni kan. Sebab kerajaan ni bukan dia untuk bertahan je kerajaan tu. Lepas tu dia naik pula kan. Suganda ni tak tahu dia tergerak hati. Macam ubat dia makan macam-macam madu lebah ke misal lebah macam makan dah kan. Lepas tu tak jadi juga. Lepas tu duk cakap dengan abah dia pula kata ubat suganda ni nak terai juga kata. Dalam ni kan Facebook kan ada macam-macam kan. Terai lah suganda ni banyak tengok orang duduk bagi maklumat mereka macam mana darah tinggi apa semua kan. Terai tengok lah terai tu tak habis botol lagi. Dua-dua makan 2 minggu tu jadi macam dia hilang. Dia hilang pelan-pelan. Alhamdulillah lah dia tak penat. Makan lah macam sehari 2 biji malam pagi 2 biji kan. Makan-makan alhamdulillah tak penat. Lepas tu habis memang dia jadi ringan badan kita kan. Badan ringan lepas tu. Sekarang darah selalunya atas bawah 40, atas 80 macam tu lah. Tapi alhamdulillah lah dia penat. Bukan dia tak penat. Pasal kita duk buat kerja teruk kan. Tapi dia tak melerik macam dulu. Kalau dulu lah tersandar. Cuma duk makan nasi ni kan. Kena tinggal. Penat. Lepas tu anak-anak balik kan daripada mana-mana. Mak jom mak nak makan ni makan. Teringin nak makan. Kita makan 2 kali kunyah dah penat. Tinggal. Anak-anak pun susah hati. Kata mak sepa mak menyakit mak ni kata kan. Betulah alhamdulillah lah. Tidak hari tu duduk makan kerap. Pagi malam. Lah ni 3-4 hari sebiji. Tak okey dah. Lepas tu duduk pergi check ke hospital klinik tu kan. Kecil mana darah tinggi okey. Kita ikhtiar kan. Allah yang bagi sembuh semua kan. Kata kat dia. Kalau hak mana yang sakit-sakit tu kan kita show lah. Kita pasal kita sihat kita maulah kawan-kawan sihat kan. Bila yang mana yang sakit-sakit tu boleh lah nak cuba kan. Cubalah kata penyakit ni nak main cepat. Nak sembuh ni lambat. Allah yang semua nak ni kan. Nak datang tu dia mai tak ada nak tepi kan. Alhamdulillah lah. Tu duduk kata kat anak. Alhamdulillah lah. Mak dah ni. Tu lah. Kat anak.